Molek tu dah. Jadi katalah kita kata, hak kita panggil mari hari itu tu banyak orang juga, orang hak juruh-juruh, orang hak solih, hak solihin tu ramah. Nah, daripada tok gurunya, daripada tok lebahnya, daripada tok menenyo. Nah, tok menen hak juruh-juruh tak. Hak pesen semaya be tak tinggal, hak pesen boleh perak pok-pok wayu duduk berjudi tak. Ha tu masuk dalam solihin juga tu. Nah. Lepas tu dia tanya kata, dalam Quran ni demo tu tu mari banyak orang, kita nak sufio. Ha nak ambil siapa? Ha hak ni Yusuf tanya hati kita. Yusuf kita sendiri tanya hati kita ni setuju pada hak mana? Ha. Kita setuju pada hak tu ha. Kita minta tolong tok menda tolong baca doa sikit eh. Ah tok menda tu kita tak pandai. Kita jawab tak mau setuju pada tok menda, tok menda baca hak anda. Pada mulai pun jangan kata apa lah. Sebab kita setuju dia. Nah. Hai, demo jangan dia buat hina ke buat tu eh. Hai, gi baca dalam hadis Abi Jamrah. Salah satu daripada doa yang Allah Ta'ala terima. Ia ada tujuh gulungnya. Salah satu daripada doa yang Allah Ta'ala terima, ia telah doa yang terbit daripada imamun imamin adilin. Doa yang terbit daripada seorang pemimpin yang adil. Jadi doa ia ni Allah Ta'ala tak tolak. Subhanallah. Bah imam min adilin tu siapa dia? Bukan imam makna raja hendak merentas sultan negeri, hak tu satu makna. Imam min adil di sini pemimpin yang adil. Nah, balah mana pemimpin yang adil? Yang ni pemimpin yang sanggup untuk nak rebah bangun bila benda tu berlagak dengan agama. Ha tu? Ah kok kita dak tengok ya ni jadi tok menai jadi wei. Ya perak puak wei rumah dua dangan le hutan pun berjaya ke dia. Patu akhir-akhir ni ai nampak duk sekali ngata imel wei. Ha kita padah ya. Tok menai minta ngidung minta ngiduk rumah kita nak menikah no. Ah tok menai tu bukan bahasa mulah aku tu dak kita nak tok menai. Jangan kita ketepikan orang-orang seumpama ni. Nampak dah? Ha, jangan kita tepi ke orang-orang yang pesan ni, jangan kita tak tepi. Apa tu baca doa saat ni dah. Kalau tak ingat lagi, klik sini, pergi beli surat tu. Mengapa? Itu dia.